Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raya ada 4. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya para subreker aku dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun. Kenapa lu? Amin. Kan gue jadi tim peraga gitu. Oh. Yang pasti lahir batinnya sehat, dompetnya sehat, pacarnya sehat, istrinya sehat, suaminya Amin. Sehat, anaknya sehat, semuanya orang yang kita sayangi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita balik lagi ke Reza. Yes. Ternyata memang nama aslinya tuh Reza. Yeah. Tapi nama panggungnya tuh Reza, katanya seperti itu. Yang aku lihat di komen ya, ada yang ngomong seperti itu gitu kan. Okay. Nah, hari ini kita mau bikin video reaksinya Reza yang nyanyiin lagu Belenggu Cinta. Ya, jadi kita balik lagi ke channelnya Napa Uha nih. Nah, orang yang pertama kali memviralkan posting. Nah, di lagu Belenggu Cinta ini seperti apakah Reza akan menyanyikan lagu Nika Adila? Lagu Nika Adila kan? Iya. Aku salah, Wak, soalnya aku nggak terlalu banyak lagu-lagu teknik yang aku tahu gitu. Ya. Pasti hari ini langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Belenggu Cinta. Tapi sebelum itu kalian yang belum pencet tombol subreknya, ayo jadi subreker kita, pencet tombol subreknya. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain dan main juga ke Instagram Kak Aidil @aidilfikri_kdi dan Instagram aku @da4_raigadadindra. Yes, langsung aja kita tontonin Reza Belenggu Cinta. Masih di singgah sana kursi hijau itu. Lihat musik zaman dulu nih ya, kayak gini-gini nih. Slow rock gitu. Memang ini singgah sana, ini memang singgah sana penuh kenangan awal karirnya Reza. Kita membiasakan diri berarti Reza ya sekarang ya. Reza. Ini, woi. Belum apa-apa. Dalam hidupku. Ini udah terasuki nih ke Ardila gitu. Iya. Ini suaranya nih Ardila apa? Makan enak banget ya. Sumpah. Itu nahan banget ya suaranya, enggak di full power. Demi apa? Kenapa? Rasanya, pembawaannya, emosinya di sini enak banget. Sumpah ini. Dan bening banget gitu loh, kayak di rekaman. Iya, bener banget. Ini rekamannya nyanyi live ya kan. Tapi bening banget, woy, kayak direkam. Iya, kayak rekaman profesional. Nah, ya. Nah, itu dia. Aku suka banget tiap kali Reza tuh yang nada-nada rendahnya tuh masih enak di dunia. Aku suka banget nada-nada rendah. Gak abis gitu sih. Iya. Masih dapet low. Karena memang kalau nada tinggi tuh hampir semua penyanyi bisa. Kalau nada rendah belum tentu. Iya, belum tentu. Ini nada rendahnya enak banget. Gila, range vokalnya luas banget. Hey. Sumpah deh kayak Nika Ardila yang nyanyi.
Emang karakter suara dia enak banget ya. Aduh. Seraknya, ya, tarikannya. Hidupku. Itu tuh bagian cerita enak banget tadi. Ini Carlyla banget, sumpah. Aduh, sumpah Reza. Gila. Aku suka banget seraknya itu loh. Aduh. Tarikannya itu semuanya persis banget. Itu dia. Dan alamiah aja sih nyanyinya gitu, aku sukanya gitu kan, tekniknya. Nah, tekniknya juga. Iya. Tekniknya tuh udah tahu banget gimana nyanyi penyanyi profesional. Itu harus dipoles aja dikit aja sih, poles-polesnya di ya biasalah, harus dipercantik mukanya, harus di make up kan biar nambah suara pun menonjol semuanya. Skill pun harus seperti itu. Agak aneh ya, kayak serak ya, kayak ada pengecara ngeluarin suaranya gitu. Apa namanya ya, kayak gitu enak banget sumpah. Dan kalau dilihat dari cara dia bernyanyi ya, aku lihat tuh anak ini tuh kayak agak malu-malu gitu nggak sih, yang nggak belum pengen sok . gue nih ada yang seperti itu kan, harus sebenarnya. Iya, tapi kan maksudnya tuh tempatnya nah gitu, dia bisa nempatin gitu, nggak yang gue nih paling hebat nggak gitu tipenya. Bener. Kasih untuk apa? Baru kasih itu langsung kita berdua. Ini bakal betah banget gue ngeditnya nih, dengerin Teresa nih. Tahu lagi gue mau apa. Tapi aku sukanya ya sebenarnya itu Reza ini cara tidak langsung memperkenalkan lagi lagu-lagunya nih ke Carlyla. Yang mungkin Raiga nggak tahu, ada orang lain juga nggak tahu gitu kan. Taunya paling lagu-lagu yang kayak Sandiwara, lupa, cinta ya gitu lah. Yang taunya kan mereka gitu-gitu. Nah, Reza ini kayak memperkenalkan lagi gitu kan lagu-lagu Nika yang dulu tuh masih banyak banget loh lagu-lagu Nika yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Yes. Yang buat yang udah tahu kayak bikin nostalgia gitu ya, flashback. Aduh, gue berasa beneran berasa kayak di tahun 90-an gitu rasanya tuh, lagi kayak dengerin Mercury, Carlyla gitu zaman-zaman itu lagu-lagunya. Aduh, suaranya. Sementara hatiku luka, asa jiwaku mati.
Nada tingginya memang enak sih, aku akuin nada tingginya melengking, nah, tajem, artikulasinya jelas banget, nggak kumur-kumur, tapi nggak bikin sakit di kuping. Sopan banget masuk di kuping. Kayak punten gitu ya, masuk kupingnya tuh enak banget. Selesai. Gue ngomong apa ini deh? Gak tau ya. Gak tau lagi. Kalau masih awal, ini kan masih awal-awal kan kalau di Napa Wuhan nih. Lagu-lagu yang dulu-dulu dinyanyiin Reza masih awal-awal itu tuh benar-benar yang kayak yang apa ya, aku tuh susah ngomongnya sih, tapi tuh bikin kita tuh kayak terkangen-kangen, terkaget-kaget gitu, yang benar kita tuh yang terkagum-kagum banget dengerin suaranya gitu. Ditambah sosok Rezanya juga yang tadi aku bilang gak mau show off di profile gitu. Profile banget ya. Dari cara bernyanyinya, dari mimik wajahnya, body language-nya, semuanya tuh gak show off. Sederhana banget gitu. Tapi kualitas suaranya tidak sesederhana penampilan. Memang. Ada yang doang bisa berikan. Aku gak sabar nih, pengen cepet-cepet. Januari katanya mau syuting video klip. Ya, bener banget. Kita tunggu terus ini perkembangannya Reza. Dan buat kalian semuanya juga, aku tunggu terus nih subrek kalian ke channel aku. Biar jadi subreker aku. Dan boleh kasih tahu video apa aja yang pengen kita reaksin berdua ya. Bisa di komen. Buktinya kayak sekarang nih, dari komen kalian kita tahu. Kita tampung. Gitu kan. Jadi bisa komen di video ini atau ke Instagram aku @elufikri_kdi dan Instagramnya Rega D4_Rega Dinindra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.